Hai guys, hari ini saya akan buat satu resep satu mas apa? Satu masakannya yaitu pancake. Oke, pancake hari ini adalah hujan nama adabi hebat perisa banana. So mari kita lihat sama ada pancake ini menjadi ataupun tidak. Oke, anda kalau anda nak beli, anda boleh cari di mana-mana supermarket. Oke, anda boleh lihat inilah rupa dia pancake, apa kita panggil pancake express. So hari ini saya akan tunjukkan cara membuatnya, sangat simple. Oke, adik-adik di sana pun boleh buat. Oke, jom mari kita mulakan. So kita buka saja. Oke, inilah rupa dia, tepung pancake yang sudah siap adun lah, tinggal kita mau letak air saja. So masukkan saja semua. Oke, air pun sudah ini, air 320 ml. So kita masukkan sedikit demi sedikit. So air 320 ml memang sudah cukup untuk adunan pancake adabi. So kita masukkan semua, kemudian kita adun sehingga serabi. Pastikan betul-betul sama rata. Oke, kita panaskan kuali terlebih dahulu. Pastikan kuali keadaan bersih. Oke, kita tidak perlukan minyak. Jadi masukkan saja tepung yang kita sudah adun tadi, sedikit. Oke, dan kemudian kita akan tunggu sehingga ia masak. Oke, ini hasilnya dalam 1 menit kita sudah nampak sedikit masak. So apabila kita sudah nampak, bolehlah kita pusingkan pancake tersebut. Oke, pelan-pelan. Oke, apabila kita sudah nampak kuih sudah hampir masak, so kita boleh angkat letak ke atas pinggan. Oke, jadi mengikut kehendak anda, kesukaan anda. Sekiranya anda suka yang sedikit kering, anda boleh kasih kering. Oke guys, inilah hasilnya pancake express jenama idabi yang sudah siap dimasak. Oke, jadi kalau anda ingin meletak perasa, anda boleh letak apa sahaja. Nah, letak coklat, nah letak madu, nah letak susu pun boleh. Oke, selamat mencoba. Oke guys, kalau anda rasa video ini bermanfaat pada anda, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan on button notification, subscribe itu percuma. Oke, salam dari Emika dari DIY Kitchen.